Ini adalah deretan rumah pertama di awal tanjakan Sorotopo yang ada, yang memiliki potensi untuk dijadikan guest house atau homestay. Ini kebun-kebun masyarakat yang didominasi oleh tanaman keras berupa pohon kelapa, kemudian alpukat, melinjo, kemudian sirsak. Langkung, Pak. Nah, ini tanah di Sorotopo ini cukup subur ya, karena masih dipengaruhi oleh tanah vulkanik ya. Ini juga bisa berbuah dengan lebat buah naga. Nah, ini ada sisi perkembangan yang menarik untuk kawasan Sorotopo ini, bahwa warga sedang menggiatkan penanaman pohon buah alpukat. Nah, ini kira-kira umur berapa nih, Mas Edi? Ini 2 tahunan. 2 tahunan. Sekitar 5 tahun, 4 tahun sudah berbuah. Sudah berbuah ya. Ini tanaman produktif lain, cabai-cabean, cabai beneran yang ditanam oleh warga, diselang-selingi dengan tanaman sayur berupa terong. Nah, inilah salah satu spot di sekitar lereng Sorotopo yang menyuguhkan pemandangan alam berbuka terbuka dengan deretan perbukitan yang termasuk ke dalam pegunungan selatan. Kemudian terlihat juga tubuh dari Sungai Kaliopak yang membelah dataran yang menjadi perbatasan antara perbukitan dengan dataran Yogyakarta. Kemudian jauh di sana di belakang terlihat Pantai Parangtritis. Kemudian di ujung di sebelah utaranya di kejauhan terdapat deretan dari perbukitan menoreh yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Jadi pemandangan dari ketinggian di daerah Sorotopo ini cukup indah dan menarik apabila suatu saat nantinya menjadi destinasi wisata alternatif yang ada di Kecamatan Pundong ini. Selamat pagi, Pak Marjuki. Selamat pagi. Ini dari Datar Media, Pak. Ya. Kita jalan-jalan ke arah puncak Sorotopo, Pak. Nah, kita kaget ternyata sebelum masuk ke desa Sorotopo ini, terdapat tempat yang cukup bagus yang ada patung orang bertapanya, Pak Marjuki. Iya. Nah, apakah itu salah satu indikasi dalam mengembangkan potensi pariwisata di desa Sorotopo ini, Pak Marjuki? Iya, itu salah satu cara untuk
membuktikan Sorotopo itu untuk wisata pantas lah. Sebagai salah satu destinasi alternatif pariwisata yang untuk mendukung kepariwisataan yang sudah ada, sudah berjalan yang di bawah sana ya Pak Marjuki. Betul. Kemudian Pak, kalaupun nanti ada pengunjung makin ramai dan menginginkan untuk bermalam, mungkin untuk menikmati sunset di sekitar Sorotopo ini, apakah sudah mulai dilakukan persiapan-persiapan dengan menyiapkan semacam kayak homestay atau apa Pak Marjuki? Ada Pak, perlahan-lahan ini sedikit demi sedikit ada itu dipersiapkan untuk sarana untuk menginap atau untuk apa acara apa kan. Ya, jadi sahabat Datar Media, jika menginginkan untuk menikmati pemandangan sunset dari Sorotopo ini, warga terutama khususnya Pak Marjuki sudah welcome, sudah mempersiapkan tempatnya, sehingga untuk sahabat Datar Media untuk melihat pagi sunset ataupun apa sunset di sore hari tidak akan terlantar, pokoknya dijamin ya Pak Marjuki ya. Siap, siap. Iya. Nah, demikian wawancara singkat kita dengan salah seorang warga yang menjadi pionir ataupun penggerak ataupun perintis dari terciptanya nanti spot wisata baru yang ada di Kecamatan Pundong ini. Selamat Pak Marjuki, mudah-mudahan berkembang kedepannya semakin banyak dikunjungi terutama dari apa para kalangan goeser sehingga nanti menjadi tujuan destinasi wisata desa yang favorit di Kecamatan Pundong ini Pak Marjuki. Oke, terima kasih. Siap, siap ya. Selamat pagi Pak Marjono. Ya, selamat pagi. Pak Marjono, saya dari Datar Media Pak Marjono. Saya melihat di Sorotopo ini ada potensi untuk dikembangkan wisata Pak Marjono. Jadi kecuali alamnya yang indah dengan banyak air terjun sehingga kedepannya kemungkinan bagus untuk didatangi terutama dari para kalangan goeser karena tanjakannya cukup menantang terutama bagi para penakluk tanjakan Pak Marjono. Iya. Kemudian penamaan Sorotopo ini kan sepertinya itu ada kaitannya dengan pertapaan atau orang bertapa Pak. Apa di daerah Sorotopo ini juga dulunya dijadikan tempat untuk bertapa Pak Marjono? Ya dulunya nenek moyang itu ya memang orang dari itu sebelah Surotolo, orang dari Miro. Kemudian lihat di sini itu ada orang tapa sehingga membakar hutan itu disebutkan itu sorot apa itu katanya. Oh, jadi sorot ada cahaya ya? Ada sorot cahaya gitu. Membakar alas itu dulu-dulunya. Kemudian orang tua di sini itu asalnya juga dari sana, dari Miro. Miro. Dari Miro. Orang itu nenek moyang itu. Nenek moyang, jadi nggak tahu itu terjadi pada zamannya apa? Raja siapa nggak tahu ya Pak Marjono. Ya beritanya Sudirman itu dulu-dulunya. Pas zamannya Sudirman lagi berjuang memperebutkan kemerdekaan. Iya, ya, katanya tapi terus, saya belum. Terus sampai sekarang kira-kira masih ada yang mencoba untuk bertapa atau sudah nggak ada lagi Pak Marjono? Ya, memang ada tapi di sebelah sana, sebelah atas di. Ya ini di Sorotopo sebelah atas sana. Tapi sebelah atas ya? Ada. Masih sering orang melakukan ritual bertapa ya? Iya, ada Pak. Jadi ini ceritanya ini lagi gotong royong Pak Marjono. Bersih-bersih lingkungan ya Pak ya. Mudah-mudahan semakin bersih. Jadi nanti mengundang banyak pengunjung dan sudah tempatnya itu sudah bersih gitu ya Pak Marjono. Iya. Terima kasih Pak Marjono, mudah-mudahan usaha jerih payah ini kedepannya membuahkan hasil sehingga menjadi tempat tujuan wisata untuk sahabat Datar Media. Ya, semoga masih panjang umur kalau amin.